Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang Suparman, kali ini Kang Suparman akan mereview atau mengekspor tugu-tugu yang berada di Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Dan sekarang saya berada di Desa Gandul. Ya, Desa Gandul bagian utara, kayak gini ini tugunya. Paling-paling ini tingginya itu 2 meter, lebar 1 meter. Ya, katanya konon di Desa Gandul itu ada tugu yang tertua yang dibangun mulai tahun 1997. Nanti kita langsung ke sana. Oke. Tugu tertua dibangun mulai tahun 1997 ini. Mungkin tinggi sama tadi, tinggi 2 meter, lebar 1 meter. Ini perempatan Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Kayak gini. Oke. Dan kita langsung menuju ke Desa Ngengor atau Desa Jati. Ya, ini kita sudah berada di Desa Ngengor. Juga masih di wilayah Pilangkenceng. Di sini ada berdiri satu tugu. Ya, ini. Keluarga besar Pagar Nusa. Ini ranting. Ranting Ngengor Madiun. Ini, tingginya hampir 4 meteran ini. 4 meter, lebar paling 3 meteran. Ini di perempatan Desa Ngengor. Ini. Bumi STK 019 Sampang Duren. Ya, senjata-senjata di atasnya ada Persaudaraan Setiati dan Tepus Kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Sampang. Tuh, tingginya berapa meter ini? Mencapai 6 meter ini. Padepokan Pagar Nusa Kiai Tambak Nogo. Bisa mulu. Assalamualaikum dulur-dulur Pagar Nusa Desa Mulu. Kita langsung bos. Tuh ada keramiknya. Stoker Mulu Madiun. Madiun 05 Juli 2016. Oh, ini dibangunnya mungkin tahun itu. Tuh ada apa itu keramik. Tinggi 3 meter. Masih di Mulu ini ada saudara dari Persaudaraan Setiati Terate, guys. Ini bos kecil kayaknya nih, katanya ada yang besar lagi, nanti kita lihat lagi nanti yang besar. Assalamualaikum dulur-dulur Persaudaraan Setiati Terate Desa Mulu khususnya. Rupanya ini ada cuy. Biasa bos, tugu Persaudaraan Setiati Terate Desa Mulu OJ
Rejo selak karo atine ojo seneng gawe sing lion lian ini rayon ma rayon bulu ya, rayon bulu ini yang terbesar, ini bagus, tingginya ada berapa meter, 6 meter ini, 6 meter musuh 5 meter atau 4 meter ya. Bagus-bagus. Assalamualaikum dulur-dulur, saudara sepehati terate Desa Mulu. Rayon dawuh. Rayon dawuhan saudaraan sehati. Assalamualaikum dulur-dulur saudara sehati Desa Dawuhan. Salam damai dan salam pas tiduran. Langsung ke Tulung. UKS tinggi sekitar berapa, 4 meteran ini, tinggi sekali ini. Ini di pinggir jalan, bagus. UKS, ada tugu persaudaraan sehati. Ini masih di lingkup bulu, Desa Mulu. Bagus. Assalamualaikum dulur-dulur persaudaraan sehati Desa Mulu. Dan ini masuk Desa Dawuhan. Itu ada Desa Dawuhan. Dawuhan keluarga besar pagar rusa ranting dawuhan bos bus bus langsung darah gunung atas masih ada langit ya. Ranting dawuhan bilang kenceng, wahai anakku, kutitipkan kepadamu kebang Allah sampai akhir hayatmu, jangan engkau gunakan ilmu untuk berbuat jahat, itu akan membuat kembang potong bundaro buku dibangun 1919 Juni 2008 itu Prasakti. Bagus banget, jereng bos. Jadilah satu saudara-saudaraku semua, peguruan in alangkah indahnya damai kalau enggak ada yang berbuat jahat sama tuku-tuku kayak gini. Bagus.